Halo manusia yang kerjanya cuma rebahan. Oh, perkenalkan nama aku Ika Gayo. Di video kali ini aku bakal bikin video tutorial bagaimana cara menggambar digital di Android menggunakan Iblis Paint X. Pertama kita atur stabilisatornya. Kita aktifkan, nah rapih. Tapi kalau kita matikan, gak rapi. Jadi tuh aku biasa gunakan settingan ini. Nah, ya aku biasa gunain ini. Oke, kita mulai aja. Hal pertama, layarnya masih normal. Terus kita buka penggaris lingkaran. Di sini aku mau bikin half body. Nah, lingkaran ini berguna buat tumpu biar aku bisa mudah gambar wajahnya. Tapi kalau udah biasa sih ya nggak usah pakai gini-gini, langsung jadi. Oke, di sini aku buat wajahnya. Garisnya itu harus lancip ke bawah kayak gitu. Ya, gunain jari itu susah banget. Jadi kalian harus terbiasa, walaupun harus bertahun-tahun. Oke, kita buat garis buat tumpu dimana kita bakal bikin matanya. Nah, aku kasih titik biar mudah bikin matanya. Nah, di sini aku buat matanya. Matanya itu menggunakan style aku sendiri. Jadi buat kalian yang udah punya style sendiri, jangan ragu-ragu ya. Karena aku di sini buat karakter perempuan, jadi matanya itu ada bulu matanya. Ting ting. Oh iya, buat kalian juga yang baru belajar gambar di Iblis Paint, tetap semangat dan jangan menyerah. Dan lagi, aku nggak biasa pakai tumpu-tumpu garis gitu. Jadi karena ini buat pemula, aku bikin. Nah, di garis tepat lingkaran ini buat mulutnya ya. Nah, kita hapus tumpu tadi. Nah, lihat penempatannya nggak enak banget. Jadi aku gunain lasso. Lasso ini berguna untuk menggeser yang dimana tempat yang nggak enak dilihat itu bisa enak dilihat. Pokoknya menempatkan sesuatu di tempat yang seharusnya. Aku mulutnya gak serak banget, jadi aku ubah karena aku suka style yang imut-imut. Nah, aku tuh suka banget wajah yang cabi, mata yang belok, itu style imut banget. Oh iya, buat kalian yang kesusahan bikin mata ya, kalian bisa gunain lasso, terus salin salah satu matanya, lalu kalian tempel, dan setelah itu kalian balikan secara horizontal dan lasso lagi, terus tempatin yang dimana seharusnya. Nah, jadi deh, jadi kalian gak usah buat dua mata, cukup satu mata, salin, tempel, kalau kalian gak mau susah. Setelah itu kita gabungin deh mata yang tadi. Aku pengen benerin dulu wajahnya. Itu terserah kalian mau wajahnya gimana. Nah, sekarang kita bikin rambutnya. Rambutnya harus cantik karena dia cewek. Oke. Oh iya, BTW, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar aku tetap semangat dalam membuat video tutorial atau video menghibur kalian setiap hari. Ya, nggak setiap hari juga sih.
Yang penting dukung aku terus ya, biar aku tetap semangat. Oke. Aku bikin rambutnya ini long hair ya. Jadi rambutnya itu terserah kalian mau kayak gimana, mau ikal, rambut panjang. Ya, ini aku rambut panjang, rambut pendek, kuncir dua, itu terserah kalian. Suka kalian. Oh ya. Di titik ini aku buat garis poni itu bisa dibilang user rambut. Tumpuk rambut, ubun-ubun, apa sih ya nyebutnya, nggak tahu. Yang penting aku biasa bikin kayak gini. Nggak tahu kenapa aku lihat-lihat referensi di Pinterest pada bikin kayak gini semua. Ya menurut aku menarik, jadi aku coba. Mungkin biar nanti pewarnaannya tuh enak dilihat. Oke, di sini aku bakal bikin bajunya. Bajunya itu jaket atau sweater atau apapun itu. Dan lagi, saat aku bikin half body, itu aku nggak pernah pakai kerangka. Aku bakal bikin kerangka itu kalau full body. Ya mungkin aku bakal bikin tutorial cara menggambar anatomi tubuh full body di kapan-kapan video yang akan datang mungkin. Jadi buat kalian yang masih pemula, jangan coba-coba nggak pakai kerangka. Kalian harus belajar gunain kerangka dulu, jangan asal main seret-seret aja, itu bakal jatuhnya aneh. Tangannya kebesaran, bahunya kekecilan, lehernya kepanjangan, jangan ya. Oke, selesai. Saatnya kita ngerengin. Saatnya kita tebelin. Aku turunin dulu opacity-nya jadi 40%, terus tambahin layer, aku tebelin deh. Nah, ini bakalan lama, jadi aku cepetin dulu ya. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And sudah dirapiin, sekarang kita warnain ya. Layarnya kita ubah gandakan. Setelah itu kita pencet ember. Nah, ini palet warna aku. Oh iya, cara nentuin warna palet tuh kalian harus nentuin deh sekitar sini aja. Kalau sekitar terang kayak begini tuh kagak enak buat dilihat. Kita coba nih. Wah, ngejreng banget. Jadi jangan coba pakai warna yang ngejreng-ngejreng kayak gitu. Kita harus pakai warna yang kalem. Oh iya, tadi gambar aku bocor, jadi aku pengen benerin. Kalau kalian gak mau pakai tuh ember, tapi
bocor, kalian harus benerin dulu. Jangan sampai ada yang bolong. Nanti aku jelasin ya. Nih. Ini warna rambut aku. Nih ya, ini warna dasar rambut aku. Ini warna setengah gelap. Ini warna gelapnya. Jadi kalian harus pinter-pinter nyari warna. Nah, ini warna buat kulit. Buat kulit tuh harus terang. Nah, kalian kalau pengen nentuin gelap warnanya, jangan ke kanan gitu, jangan ke samping gitu. Kalian harus nentuinnya tuh ke bawah. Nah, jangan ke terang situ ya, ke bawah. Biar warnanya tuh masuk. Kalau menurut aku, terserah kalian aja. Ini warna bajunya, base colornya. Ya aku kalau nentuin palet tuh harus bener-bener enak dipandang. Jangan sembarangan milih warna, itu gak enak banget dilihat ya. Belajar nentuin palet warna. Ini buat warna mata. Kalau warna mata tuh dari terang ke gelap. Kayak gitu deh. Ini buat warna bagian bajunya juga. Oke. Aku pakai dipen kasar kalau warnain. Karena ini warna simple, aku biasa pakai dipen kasar. Tapi kalau misalnya warnanya halus kayak ngeblend, apa ya sebutannya? Pokoknya itu, aku biasa pakai pen fat. Ya. Oke, kita warnain. Sip, jangan sampai ada yang terlewat. Oh ya, kalau line artnya nggak nyatu atau bolong, tuh embernya bakal tumpah kemana-mana. Jadi jangan sampai ada line art kalian yang bocor ya. Oke. Nah, kalau bocor tuh nggak enak banget. Kita warnain bajunya. Nah, ini bocor nih, aku biasanya nutupnya gini. Nah, ketutup jadi enak. Oke. Oh iya, kalian kalau nggak mau kesusahan nyari-nyari palet di itu, di kotak warna, kalian bisa pencet tekan gitu dan pilih warnanya. Nih, kayak gini. Nah, gitu deh. Oke, di sini aku bakal warnain matanya. Biasanya aku tutup bolongannya ember. Tutup bolongannya ember. Jadi buat kalian yang males poles-poles, kalian bisa gunain cara ini. Tutup bolongan ember, karena ember gak bakal bocor. Dada aja. Oke. Kita masuk ke bagian shading. Kita pakai tongkat sihir. Tongkat sihir ini berguna buat kalian kalau kesusahan shading biar nggak keluar garis. Nah, lihat kan, aku nggak keluar garis warnain. Cara ini tuh efektif banget. Kalian harus tahu tool-toolnya. Tool-toolnya tuh enak banget dipakai. Nah. Oke. Aku bakal nentuin bayangannya tuh secara benar-benar. Jadi gak sembarangan ngasih bayangan, itu bakalan aneh banget. Wadaw, belum lihat video. Di sini aku pengen bikin pipi merona menggunakan airbrush normal. Nah, ditepuk-tepuk aja. Terus aku turunin opacity-nya. Nah, sekitar 50-60% biasanya aku. Nah, aku gak mau ada sedikit pun
yang belum terwarnai, jadi aku rapihin dulu. Oh iya, di bis paint tuh toolnya terbatas banget, maksudnya tuh brushnya terbatas. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih, kalian bisa ngeliat videonya, itu maksimal bakal bertahan 8 jam. Nanti 8 jam habis, kayaknya sih 8 jam habis itu bakal kalian lihat video lagi gitu. Nah, aku shading rambutnya itu ngikutin poni ini ya. Garis poni ini ke bawahnya. Nah, gitu. Jangan asal shading aja. Harus maksimal mungkin biar enak dilihat. Itu terserah kalian, tapi kalau kalian pengen gunain cara ini, gak apa-apa. Aku seneng banget. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus dukung selalu. Oke. Shading-shading, poles-poles, jangan biarkan gambar kalian terasa hambar. Kalau hambar kan gak enak. Harus ditambahin bubuk-bubuk micin. Nah, di set gelap ini, shading gelap ini, aku taruh di sudut-sudut. Ini gelap aja deh. Ting. Oke. Di sudut-sudut itu ya. Aku pakai dark color-nya. Mohon maaf kalau salah pengucapan, saya rip Inggris. Aku benerin dulu, kayaknya nggak serak banget. Oke. Terus dipoles-poles. Mohon maaf kalau saya ngomong mulu, kalau saya nggak ngomong tersepi videonya. Oke. Apalagi, aku benerin dulu dikit lagi ya. Sekarang bikin highlightnya. Kita tambahin layer, terus bikin atau pilih warna yang terang. Nah, aku gunain secara simple, bulat-bulat aja. Nanti aku bakal kasih tutorial juga highlight yang uwu banget, yang biasa dipakai artis-artis pixiv. Nah, kita shading matanya. Nah, warnanya lumayan gelap buat pupilnya. Oke. Kita bikin highlight di matanya juga, di layer yang tadi. Nah, dan kita bikin silau-silaunya. Kita tambahin, tipenya menambah ya. Terus pilih warna pink, warna base tadi, terus dikaburkan. Nah, terus hapus di bagian pupilnya. Mengerti? Mengerti. Baik, kalau mengerti. Sip, sekarang warnain bajunya. Shadingnya jangan sembarangan, inget. Nah, aku shadingnya sesuai lekuk tubuh. Begitulah. Kalau shading yang agak main rumit itu pakai pen fat ya, ingat. Warnanya jadi agak pudar, kagak tajam kayak ini. Tuh, tajam. Sip. Oh ya, aku udah jelasin penitis warna kan? Ya, penitis warna itu, nah, milih warna kayak gitu tanpa harus susah-susah ke palet, ke kotak warna. Kalau kalian nggak mau kepenuhan palet,
Sip. Nah, kita kasih bumbu-bumbu warna, ya kan? Aku sebenarnya nggak terlalu master. Aku masih banyak belajar, jadi aku juga butuh saran dari kalian. Komen aja di bawah apa yang kurang dari video aku ini. Itu bakal membangun banget. Makasih juga ya yang saat ini lagi nonton. Sip. Oke. Nah, sini aku bikin agak pinggir-pinggir silauan biar kesannya apa ya? Ya ini karena style aku sih, aku pakai begini. Biar enak aja. Nah, aku kasih ke pinggir-pinggir yang lumayan silau. Kalian ngasihnya jangan di kanan kiri. Salah satu misalnya di kiri. Itu tuh arahnya ke sana ya. Kalian ngerti kan? Nah, arahnya ke sana. Nih, ke sana. Nah, kalian jangan arahnya berlawanan arah. Kalau kanan ya ke kanan aja, ke kiri aja. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti nanti aku buatin tutorial nih. Karena aku pengen kalian bisa belajar gambar. Meskipun aku cerewet, aku sayang kalian. Nah, BCD. Oke, ini belum diwarnain. Sip. Selesai. Kita turunkan opacity-nya jadi 95% kan tadi. Nah, kita bedain tuh. Aku lebih ademannya 95%. Ah, sip. Akhirnya selesai juga. Makasih yang udah nonton. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata, kekurangan kata, maupun kebanyakan kata. Dan semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua dan membuat kalian bahagia. Oke, see you next video. Bye-bye. Ih, kagak yuk?